Iya, waktu aku kemasa ikan pangsu dengan menggunakan dua ikan. Yang pertama aku menggunakan ikan toma dengan ikan layis. Dan kedua aku menggunakan bumbu garam dengan asam kabu, asam kanis dan daun bungkang. Dan diakhiri menutupkannya menggunakan daun ubi. Jadi pertama-tama aku masukkan garam cukupnya. Gulai sampai merata. Kira udah merata, baru tamak ke dalam bulu. Ini aku masuk ikan ya, Pak. Kira udah cukup. Potong buah asam kanis menjadi 4. Lalu dimasukkan ke dalam bulu lagi. Dimasukkan daun kebungkang. Dan diakhiri menggunakan daun ubi sampai penuh. Kita pakai ikan toman. Cara ya sama, masukkan ikan toman ke bulu, lalu masukkan daun salam dan buah asam kanis. Ditutupi dengan daun ubi sama sampai penuh.